Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعدني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Jadi terlebih dahulu kita bersyukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menguniakan bermacam-macam nikmat yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikekalkan, dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang yang bersyukuri nikmat, dan seterusnya ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain dengan bekas syukur. Dan insyaAllah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Sayrul Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahmatullah alaih, muka surat 189. Apa ni atas, bagi atas dulu. Dan seperti kata Sayyidina Mustafa Al-Bakri, kita ambil kata-kata dia tu, baik. Dan seperti kata Sayyidina Mustafa Al-Bakri rahimahullahu taala, wa'lam anna aqrabat turuki ila Allah taala az-zikru, fa inna ahla az-zikri ahlu Allah wa khassatuhu وهم جلساؤه جلساؤه تعالى وأمناؤه على أسراره هازوا رتبة السلف. Artinya, dan ketahui olehmu bahwasanya yang terlebih hampir jalan tarekat yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala itu, yaitu tarekat yang membanyakkan zikrullah Ta'ala. Jadi kata Syekh Mustafa Al-Bakri ini, jalan yang paling dekat untuk sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah ni sampai ke mana? Sampai kepada mengenal dia dengan makrifat yang sedalam-dalamnya. Sampai kepada keredaannya dengan keredaan yang setulus-tulusnya. Itu maksud sampai. Karena istilah perkataan-perkataan yang seperti ini digunakan dalam tasawuf untuk menterjemah dia itu, menafsirkan dia itu, kita kena ada usul tengok kita mengaji lah. Dalam keyakinan akidah tauhid kita, antara sifat Allah itu adalah mukhalafah, yang merujuk kepada firman Allah, laisa kamitslihi syai' ataupun walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat ini, dua ayat ini dan dalil yang lain lagi menyatakan bahawa tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Yang ini Allah Ta'ala itu bersifat mukhalafah, tak sama-sama sekali dengan makhluknya itu. Apa-apa yang membabitkan makhluk, maka Allah Ta'ala tidak seperti itu. Jadi itu akidah yang kita pegang dalam Al-Sunnah wal Jamaah dan pegang oleh hari ini sedang diganggu sekarang. Akidah bab meyakini Allah Ta'ala bersifat mukhalafah ni tidak menyerupai makhluknya, maksudnya apa saja berkait makhluk, bertempat, berupa, apa ni, itu dan ini, yang membabitkan makhluk itu, maka Allah Ta'ala mukhalafah, menyanggahi yang demikian, berlainan, tak sama seperti itu. Ini kena pegang kemahan ni. Sebab yang ini ni dinaskan dengan dalil yang sifatnya qat'i. Dari segi qat'i riwayat dia tu
kau tanya dari segi maknanya juga. Dia termasuk ayat yang jelas lah, yang disebut sebagai muhkamat. Ayat yang jelas yang kita dah nak tahu itu ni dah. Allah Ta'ala bersifat mukhalafah, dan inilah yang ditetapkan dan menjadi pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya duduk tekang sangat tu sebab inilah antara aspek, antara keyakinan yang hari ini sedang diganggu-gugat oleh sesetengah aliran pemikiran baru yang telah menyerap masuk dalam negara kita ini. Saya kena peringat sama dah lah ni. Sebab dulu kita ingat biasa, rupanya kau melarat. Kau banyak orang pegang, sehingga kita pun terkejut ada setengah orang yang kita tak jangka lah, tiba-tiba memberi suatu pandangan yang kita kejut dengar. Bila kita berpegang dengan akidah ni, bila dia sebut tu pelawang yang teruk lah, kita kejut dengar. Tuhan tu macam manusia? Oh, begitu pula dah. Kejut kita dengar. Kalau manusia ada tangan, Tuhan ada tangan. Dan akhir-akhir ni pak kita ni kau berani. Kalau dulu dia satu je ayat-ayat yang famous, yang biasa disebut sangat tu, Tuhan tu di arash lah. Lama dia teruk masuk sekali, orang tolak tumbuh lagi. Teruk sekali lagi, lama-lama memakan. Ada orang pakai. Atas kaedah yang dipakai, Tuhan kata gitu. Nak kata guna lagi, Tuhan sendiri kata gitu. Buah ni orang ramai dah nak napih. Dah orang ramai mana tahu lagi ni. Tengok dengan kurang ada sungguh gitu. Dah Tuhan kata gitu, takkan Tuhan nanti pun. Tu modal dia pakai, kaedah dia pakai. Tapi kalau orang yang alim yang mengaji, nampaklah kecelaruan tu. Saya rasa saya kena teruk bila sebut siapa kait ni, saya kena terang, saya kena acak kali supaya tidak mudah kita terkena dengan fahaman-fahaman seperti ini. Hari ni kau berani, Tuhan turun di Bukit Tur Sinai pula. Di Sinai turun situ pula, dah turun situ atas ni kosong-kosong atas ni gitu pula dah. Lepas tu timbul pula dalam negara kita hak lebih berani lagi, Tuhan ada tangan kanan. Kemudian dikiah lah, bila ada tangan kanan, adalah hak kiri pula saya lagi. Begitu pula dah. Kau mari. Akhir sekali, dah nak kata lah, guna-guna gitu. Ini kena faham baik-baik bahawa akidah ni, kena mengaji. Sebab tu kita mengaji akidah sifat 20 yang sudah ditetapkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kena mengaji malam. Akidah ni kita dah boleh nak tawar-menawar. Hal lain fiqah tu adalah kilah-kilah banyak boleh longgar sikit, bukan longgar, luah sikit. Akidah ni hak bab benda yang tetap tegah tu kita tak boleh nak. Tak boleh nak benda nak tawar-menawar, dah boleh main situ. Nak kurang harga sikit, nak minta diskaun sikit, dah jadi situ. Baik. Jadi maksud sampai kepada Allah ni, bila kita, oleh kerana kita ni ada akidah ni, Allah Ta'ala tidak ada tempat, tidak melibatkan tempat bagi Allah Ta'ala tu sifat mukhalafah. Maka sampai itu dengan mana apa? Maka kena faham lah maksud istilah litasaw ni. Maka sampai menurut mereka ni bukanlah sampai seperti yang kita faham dari segi tempat tu, sampai situ, sampai sini, dah. Sampai dengan arti sampai kepada hakikat keyakinan terhadapnya, sampai kepada hakikat keredaannya, dan mana-mana lain yang syar'i. Jadi kata Syekh Mustafa Al-Bakri, tarekat yang paling dekat sekali yang boleh membawa manusia kepada perkara tadi tu, mengenal Allah, kemudian dapat redha dia dan sebagainya tu, iaitu tarekat yang asasnya membanyakkan zikrullah. Yang mana tarekat tu, antara penekanan dalam tarekat tu zikir. Bukan maksud zikir semata-mata tinggal biar lain, tak. Maksud tarekat tu, selain daripada melaksanakan kewajipan-kewajipan agama hak lain, memberikan penekanan dan tumpuan kepada amalan zikrullah. Sebab apa? Sebab itu kunci dia. Kunci kepada untuk mencapai maksud-maksud. Maka bahawasanya, kata Syekh Mustafa lagi, ahlu zikir itu, ahli zikir ni, siapa dia ahli zikir? Dia sebut ahli zikir. Iaitu orang yang ahlillah. Ahli zikir ni, orang yang mana zikir tu jadi darah daging dia tu, jadi kebiasaan dia. Itu panggil ahli. Jadi keahlian ni,
bila sesuatu perkara tu menjadi kemahiran dia dah. Kalau zikir kok menjadi kebiasaan dia dah. Diamalkan secara istiqamah berlarutan, diamalkan dengan bersungguh-sungguh dan menjadi dalam daging dia, menjadi pekerjaan tu dah jadi pekerjaan kebiasaan dia dah, itu ahli zikir. Jadi ahli zikir itu iaitu orang yang ahlillah. Apa maksud ahlillah? Kalau ahli zikir, fahamlah maksud tadi. Ahlillah benar, ahli Tuhan, ahli Allah. Maksudnya golongan yang dekat dengan Allah dari segi keyakinan dan kefahamannya. Itu maksud ahli zikir ni, ahlillah, iaitu orang yang dekat. Dekat dari segi mana? Dari aspek keyakinan, kefahaman, perkatungan hati dan sebagainya. Itu maksud ahlillah. Dan orang yang tertentu yang hampir kepada Allah Ta'ala, juga ahli zikir ini disebut sebagai orang yang tertentu yang hampir kepada Allah. Bahasa Arab dia disebut julasa. Cuma diterjemah di sini orang yang tertentu yang hampir kepada Allah. Terjemah je lah. Tapi kod Arab tu, kalau kita orang mengaji Arab, dia kena terjemah seperti terjemah ini. Tapi saya nak terik sikit kepada bahasa Arab tu supaya kita nampak. Julasa daripada jalis. Jalis ni orang duduk tepek, duduk dekat. Orang yang duduk dekat dengan kita. Orang yang duduk berepek dengan kita lah. Orang yang semajlis dengan kita, duduk dekat dengan kita, itu panggil jalis. Seorang kalau ramai yang akan jadi julasa, kok ni orang yang mengaji bahasa Arab lah. Dalam hadis ada disebut ini, ana jalisu man zakarani. Aku kata Allah dalam ahli kursi, orang yang duduk dekat dengan orang yang ingat kepadaku. Ini pun hadis-hadis seperti ini, kalau difaham seperti yang saya katakan tadi, cari nyakit belakalah ni. Kalau faham seperti tadi tu, jalis ni duduk tepek, duduk majlis sama dengan kita sekali. Kalau kita duduk, dia mari duduk dekat tepi kita tu. Itu jalis. Jadi bila Allah Ta'ala kata, ana jalisu man zakarani, aku ni ni yang duduk dekat dengan orang yang ingat kepadaku. Kalau faham zahir gitulah. Tapi faham al-sunnah tidak seperti itu. Jalis dengan erti hubungan manusia yang ingat kepada Allah ni dikira dekat seumpama. Kalau dari segi zahir kau, dua orang yang duduk dekat. Dua orang duduk dekat. Tapi dalam hubungan dengan Allah nak khabar kedudukan, bukan duduk kedudukan yang sangat dekat. Jadi orang yang ahli zikir ni hubungan dia dengan Allah dia sangat dekat. Itu disebut julasa. Dan adalah mereka itu orang yang dipercayai Allah Ta'ala atas rahsianya. Kemudian dinyatakan oleh Syekh Mustafa Al-Bakri lagi, ni hak mana-mana yang agak khusus sikit lah. Iaitu ahli zikir ni, orang yang zikir sudah menjadi dawah daging dia, sudah menjadi sepati dengan diri dia, sudah menjadi kebiasaan bagi diri dia. Menjadi dawah daging ni sampai ke tahap kadang-kadang bukan saja ingatan dia, perasaan dia, bahkan fizikal dia pun kadang-kadang terpengaruh ataupun tercorok. Contohnya mana kita nak bagi khabar? Contoh nak khabar orang yang sampai ke tahap tu bukan saja roh dia tu, yakni ingatan, kepahaman dia itu sentiasa tercorok ingatannya kepada Allah. Bukan sekadar tu saja, ada kalanya sampai nampak pada ke fizikal ni. Guana tu cerita ni kisah di antara alim-alim ulama tasawuf ni, antara yang terkenal di zaman awal dulu, nama dia Sahlu bin Abdullah At-Tustari. Dia ni sejak kecil juruh dah, sejak kecil juruh nampak kelebihan dia dah. Dah sampai ke besar lah. Umur dah sampai 10 tahun sudah menghafal Al-Quran. Umur baru 10, awal belasan tahun tu sudah melaksanakan Qiyamul Lail secara konsisten. Maksudnya istiqamah. Baru umur belasan awal belasan tahun baru. Tapi sudah melaksanakan secara berterusan Qiyamul Lail. Dan dia memang sejak dia kecil nampak kelebihan ni lah. Di kalangan ahli tasawuf ni, ada setengah mereka itu di kalangan orang soleh awliya ni dok gitu. Zaman awal, zaman muda tu ada anak nakal pun ada.
Orang jenis nakal, orang jenis babah sikit pun ada. Tapi kediang ditakdirkan Allah dengan sebab itu jadi orang soleh, jadi orang bertakwa. Maka sebab itu kita jangan pandang remeh orang. Kita tak tahu guru sudah pun. Yang kita tak tahu, kita nampak ini dajjal akan datang. Atas dajjal dia tu kita tengok salah-salah lah, kena betul bahagian dajjal dia tu. Tapi secara keseluruhan jangan pandang ini ke dia. Kita tak tahu sudah anggota masing-masing. Jadi jadi Sahlu bin Abdillah ni dia jadi hawa-hawa, jadi jodoh sampai dia mati. Tapi nak kabarnya pada waktu dia berfungsi sebagai seorang guru lah, dia ajar murid-murid dia supaya selalu ingat kepada Allah, menyebut-nyebut nama dia. Jadi satu ketika tu antara murid dia ni ada yang melaksanakan perintah gurunya tu, dia balik ke rumah. Tiba-tiba dia nak ambil benda, tak tahu, batu yang orang dulu top benda-benda top dinding. Dia nak ambil batu, jatuh. Batu nisar ataupun batu wat numbuk ni. Jatuh kena atas kepala dia, darah. Tapi darah yang keluar tu bertitih tu membentuk kalimah Allah Allah Allah. Sampai gitu. Ada kali sampai begitu. Jadi ahli zikir ni orang yang asyik lah. Paling mudahnya jiwanya tu melekat biasa dengan ingatan terhadap Allah. Dah jadi sepati dengan dia. Jadi hak inilah yang menjadikan orang mudah untuk khusyuk dalam ibadah. Kalau di luar pun hatinya ingat, banyak ingat, kuat ingatan, maka dalam solat lebih-lebih lagi lah ingatannya itu kuat. Dia katakan ahli zikir ni mereka juga orang yang dipercayai Allah Ta'ala atas rahsianya. Guna ni disebut sebagai umana di sini. Umana'uhu ala asrarihi, orang yang diberi kepercayaan untuk pegang rahsia Allah. Ini makna yang khusus sikit. Nak kabarnya dengan jalan zikir ni, dengan berkat amalan zikir ni, menjadikan seseorang hatinya tu terbuka hijab, jernih hati, sehingga Allah Ta'ala kurnia dia banyak kefahaman-kefahaman yang orang lain tak faham. Dapat mengetahui hal-hal yang orang lain tak nampak. Tapi benda tu jadi rahsia. Jadi rahsia. Dan orang ni lah penyimpang rahsianya banyak tu. Di kalangan awliya as-salihin itu ada yang Allah Ta'ala beri ke dia, kurniakan kepada mereka ilmu laduni, ilmu mukasyafah, firasat yang benar, macam-macam lah. Tapi mereka ni menjadi rahsia. Umana ni dia jaga rahsia, pegang hidup kabar orang muda-muda. Sebab sebut rahsia dia jaga. Tapi sekiranya tidak pegang rahsia pecah mana, dia boleh sekali tu je. Lepas tu tak boleh. Orang-orang yang biasa hal-hal yang berbebe, kalau dia pegang mana, dia pecah mana, sekali tu dia boleh. Lepas tu tak ada lah. Ni rahsia. Jadi amanah ni gitu juga. Mereka ni ahli zikir ni Allah Ta'ala beri pegang rahsia dan mereka jaga rahsia. Sebab tu bila Allah Ta'ala beri ke dia rahsia muka syafahi, takkan cerita mudah-mudah orang. Cuma kadang telatoh terbabah pun ada lah. Tapi tak khabar siapa masa timbul. Itu nak khabar. Jadi nak ceritanya bahawa mereka ni juga antara ahli-ahli zikir ni juga antara khususiah mereka ni, Allah Ta'ala beri kemuliaan sehingga menyimpang banyak rahsia. Kadang-kadang Allah Ta'ala buka pada mereka ni muka syafah pada mereka ni kejadian-kejadian yang akan berlaku tapi tak berlaku lagi. Tapi ia peganglah rahsia tu. Siapa masa kadang-kadang ia tubik kat slow-slow tanpa sengaja. Kadang-kadang dia lekok-lekok jauh-jauh. Kalau orang cerdik faham, tak cerdik jadi bebas situ. Cerdik ya faham. Jadi tapi tak kabarlah rahsia siapa masa faham timbul. Sebab apa? Rahsia ini mereka ni Allah Ta'ala jadikan mereka yang tepat simpang rahsia. Dan dia takkan beritahu. Dan sekiranya ahli tasawuf yang dapat rahsia ni, dia tidak menjaga rahsia, dia tak akan dapat lagi lepas tu. Itu ini pedoman dalam ilmu tasawuf lah. Padahal menghimpuni akan segala martabat yang dahulu daripada orang yang banyak.
maksudnya orang ramai lah, orang banyak ni orang yang terdahulu, yang lepas-lepas. Maksudnya mereka telah mencapai, berjaya memperolehi martabat orang-orang dahulu kala dengan berkat amalan zikir ini. Itu maksud bahawa padahal mengimpuni akan segala martabat yang dahulu daripada orang banyak. Yang ni banyak ni orang ramai yang dahulu kala ni, martabat-martabat mereka itu ahli zikir ni mencapainya, memperolehinya. Baik, dan kerana inilah menyuruh Syekh kita Al-Wali Al-Kamil. Saya sengaja khabar tadi tu nak khabarnya terang pattern orang-orang soleh dulu kala ni jaga rahsia. Nak khabar, saya nak khabarnya ada benda tapi tak terkhabar tadi, nak khabar sekarang baru teringat. Nak khabarnya kalau ada orang duduk cerita pelik-pelik, khabar gitu gini terang-terang, pegang apa-apa lebong. Lebong. Oh, tahu rahsia ni kalau tanduk khabar terang-terang korang terbuka senang. Itulah inilah tak tadahi dia tu lebong. Senang. Bohong tak boleh dipakai. YouTube ada belakang ya. Hala ni sama orang jaja. Matabak itulah, wali itulah, wali inilah. Tapi kalau orang yang agak tak ada masalah lah, tapi kalau tuang sendiri agak ni berat nanang lah. Sebab hal-hal seperti ini ni menjadi rahsia bagi orang ahli orang tu. Tapi kalau Allah Ta'ala sampai nak muliakan dia, terbuka juga. Tapi jalan ikut jalan orang lain lah. Orang lain yang mengangkat dia, yang menonjolkan dia, dia sendiri tetap jaga rahsia dia tu. Saya nak kata pattern kita nak kenal dalam dunia tasawuf. Lebih bagi dunia hari ini yang banyak berlaku tragedi, kisah-kisah macam tadi tu. Sebab apa laku sangat benda ni? Kalau kita cerita pelik-pelik ni, ramai orang ikut. Laku. Boleh cerita hal pelik-pelik ni, laku. Orang berakhir dengar. Dan orang mudah jadi terpaut dan sebagainya. Tapi hujung-hujung kena keletong lah kesudahannya. Banyak kena tipu. Sejarah negara kita ni banyak dah, siapa dah mati ke diri pun ada kena bunuh dah kan, dia caya benda-benda kena je aku caya berlebih. Saya nak khabar orang tu kalau dia betul sungguh awliya, dia jaga rahsia, memang itu adab dia. Kalau jenis buka-buka duk cerita kebel tu jangan pakai sangat lah. Kadang-kadang khabar tu ada betul tak Nabi, benda ni berlaku di zaman Nabi lagi. Aisyah pernah tanya Nabi, mereka tu berkata benar ya Rasulullah, mereka kata betul. Tapi Nabi tidak menafikan. Nabi kata ya. Tapi di sebalik betul tu, dia campur dengan 100 albong. Dia campur dengan albong. Masuk khabar betul setapang. Lepas tu bila orang cahaya meruk, dia campur dengan albong lalu dah. Maksudnya berlaku fenomena orang yang seperti ini, dia menzahirkan yang pelik-pelik yang ni secara terbuka ni, dan kalau dia khabar betul tak ada nafi berlaku. Tapi orang tu sendiri dah bakal. Dah boleh pakai. Sekalipun orang khabar tu ada betulnya. Sebab orang yang betul duduk dajah tu dia bersifat tadi. Adab mereka ni ahli rahsia. Umana. Orang yang jaga amanah Allah. Maksudnya dia tidak terbuka. Kalau dia cerita secara terhad tu, dalam hal tertentu tu, biasalah ni berlaku dalam kalangan ahli-ahlinya. Tapi kalau secara terbuka gitu, lebih kapa-capa ngeping pula, tu jangan pakai lah. Pakai mana. Baik, kerana inilah menyuruh Syekh kita Al-Wali Al-Kamil Al-Mukammil Kutubuz Zaman Sayyidi Syekh Muhammad As-Samman akan muridnya dan segala sahabatnya. Jadi dia suruh murid-murid dia, sahabat-sahabat dia akan membanyakkan zikrullah ta'ala. Dia suruh membanyakkan zikrullah dan melazimkan zikrullah itu. Jadi Syekh Muhammad As-Samman ni sendiri disuruh murid-murid dia, disuruh sahabat-sahabat dia supaya banyak zikir dan melazimkan, yang ni siapa tak biasa kalit. Dan melazimkan takut akan Allah. Di samping itu disuruh supaya bertakwa.
supaya ada sifat khauf, takut, takwa Allah ni, dan melazimkan ibadat. Demikian juga supaya biasa melakukan ibadat. Jadi ada tiga perkara besar yang dianjurkan oleh Syekh Muhammad Salman ni. Pertama sekali, banyak berzikir, membiasakan dia, melazimkan dia. Yang kedua, supaya membiasakan diri dengan takwa Allah. Dan yang ketiga, membiasakan diri dengan berbuat ibadah. Itu antara pedoman-pedoman yang diberi oleh Syekh Muhammad Salman, guru besar tarekat ni. Baik. Dengan katanya pada awal risalah Asrar al-Ibadah, والذي وصيت به ولدي ولدي والذي وصيت به ولدي وأصحابي وإخواني بتقوى الله والملازمة على دعائم الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيد الأنام وحضور الجماعات إلى آخره. Artinya, dan aku, siapa dia aku di sini? Syekh Muhammad As-Samman. Aku wasiatkan dengan dia, yakni dengan dia dengan membiasakan diri berzikir itu, membanyakkan zikir dan membiasakan diri dengannya, akan segala anakku. Anak dalam istilah tasawuf ni, dia bukan anak sungguh. Kadang-kadang maksud anak sungguh, kadang-kadang dengan mana? Murid. Sebab apa? Kelainan dalam dunia tasawuf ni, murid itu disebut anak dan guru itu disebut ayah. Kalau Kelantan begitu, ayah lah, itu ayah. Sekitar kita ada setengah tempat, kalau di Indonesia panggil abah, tarah ayah. Dengan murid dipanggil macam anak. Apa kaitannya? Apakah anak sungguh tu? Kerana melihat dari aspek rohani dia, kerohanian. Yani seorang guru tasawuf ni, guru rohani ni, guru ilmu tasawuf ni, dia seolahnya menghidupkan balik jiwa yang mati. Seolah macam kalau anak kau baru beranak lah, lahir semula. Maka roh manusia yang apa ni, yang mati, yang sakit tu dirawat, dihidupkan balik sehingga menjadi segar, sihat balik macam biasa. Maka peranan tu dia umpamakan macam mak ayah melahirkan anak lah, seumpama. Maka dalam tasawuf seperti juga dipandang. Maka gurunya itu disebut seumpama ayah. Muridnya itu sebagai anak. Dari satu segi, dari segi yang lain, konsep adab, adab antara murid dengan guru ni seperti anak dengan ayah. Gitu dia. Itu sebab tu disebut seperti itu dalam dunia tasawuf lah. Ini secara khusus dalam tasawuf. Kalau kita mengaji fiqh, mungkin benda-benda ni tidak sebut lah. Ini khusus pada pengajian tasawuf. Akan segala anakku, yakni murid, dan segala sahabatku, yakni orang mungkin rakan seperguruan dia, sahabat-sahabat dia, dan saudaraku, yakni orang Islam yang lain lah, dengan takut akan Allah Ta'ala. Jadi wasiat dia pertama sekali supaya bertakwa. Mana-mana pun kalau kita tengok ulama-ulama dulu, bahkan itulah pesan-pesan Nabi diteruskan oleh alim ulama. Kalau dia pesan berwasiat, mula-mula sekali suruh bertakwalah. Dan dengan melazimkan atas mendirikan tian iman dan Islam. Lepas tu supaya berusaha untuk menegakkan iman dan Islam. Iman kita tahu ada tunjang dia 6 dia. Islam ada tunjang dia 5. Perkukuhkan yang itu. Ini pesan kepada pesan orang soleh dulu kan. Suruh jaga iman. Dasar-dasar iman, 6 rukun iman tu diperkukuhkan. Hari ni kita tak cakap mana benda-benda gitu tu. Tak cakap bab tentang dasar-dasar iman, dasar-dasar Islam. Kita hari ni tak berapa setuh mana, sesetengahnya lah. Hari ni kalau pengajian tasawuf, waktu menjadi terah dia, keutamaan dia, yakni mengukuhkan keyakinan-keyakinan iman tu. Yang 6 rukun untuk percaya kepada Allah, kepada apa ni, kepada kitab, malaikat, nabi, hari akhirat dan sebagainya, itu waktu dipukuhkan, sentiasa dipukuhkan. Kita ingat biasa dah, tinggal lama-lama lupa. Kita biarkan. Jadi kalau dalam pengajian sentiasa diperingatkan. Kalau dulu kalau kita ingatlah Tok Kutu Amso ya,
dia tulis syahadat, syahadat aku tu. Sebenarnya penting benda tu tu, bukan tak penting. Penting benda tu tu. Ha ni tujuan dia nak peringat sama. Saya ingat arwah tok ki saya dulu lepas-lepas subuh baca sama syahadat tu. Apa panggil syahadat tok ku tu, syahadat tok ku. Sebenarnya nak peringat benda ni ni, peringat benda ni supaya ingat semua, ingat semua. Dasar-dasar keyakinan kita tu. Benda Allah ini ni ni. Dia jadi macam satu bacaan dah. Untuk peringat, tujuan peringat. Kita mengaji, faham. Lepas tu nak peringat dia mana? Antaranya ditetapkan, dianjurkan oleh guru yang terdahulu, dia buat dalam bentuk bacaan tadi, baca semua. Jadi ingat semua. Ibarat macam kita perangat semua benda tu. Ha? Ah, tulisan tangan, ya. Itu dia. Kita ingat dulu. Ya. Itu syahadat tu nak peringat ni. Dasar-dasar iman dan Islam. Kalau kita belajar kitab-kitab tu tu, ha, peringat balik. Papa subuh baca, peringat balik, peringat. Supaya benda tu perangat semua. Ha, jadi inilah yang dipesan supaya melazimkan akan mendirikan tiang iman dan Islam. Kalau tiang Islam tu kita nampaklah mendirikan dia, laksanakan solat, laksanakan apa ni puasa, zakat dan sebagainya, dah mendirikan tiang iman nak diri kan keyakinan itulah kena peringat semua tu. Kena peringat dah orang dulu buat benda tu, bacaan-bacaan nazam dan sebagainya untuk peringat benda-benda ni supaya sentiasa menjadi ingatan kita tak lupa. Tapi hari ni jarang sangat dah kita tengok masjid-masjid yang apa ni mengamalkan, mungkin ada individu adalah. Nah, tapi kalau dulu kita ingat masjid-masjid sekitar Kuala Lumpur ni banyak orang yang mengaji dengan Tok Kupaloh dulu dan sebagainya tu, untuk dan sebagainya ni, mereka ni biasa dengan syahadat tu. Kerana dia adalah untuk memperingatkan kita kepada tiang-tiang dasar-dasar iman kita tu. Iaitu beriman akan Allah Ta'ala dan segala malaikatnya dan segala kitabnya dan segala rasulnya. Jadi peringat semua, sebut semua. Sebut ataupun kita baca semua benda ni. Ataupun dikuliahkan apa saja, tapi perkara ni kena sentiasa peringat semua. Dan hari kiamat, dan mengerjakan rukun Islam yang lima perkara, iaitu syahadah dan sembahyang yang lima waktu, dan memberi zakat dan puasa dan naik haji bagi orang yang kuasa kepadanya. Baik. Baik, kemudian dan lazimkan atas mengucap salawat dan salam atas penghulu segala manusia, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara pesan Syekh Muhammad As-Samah ni juga disuruh memperbanyakkan salawat. Tak kira lah salawat, macam-macam jenis salawat lah. Hari ni timbul isu sikit lah. Maksudnya hari ni ada timbul isu. Isu apa benda? Sudah menjadi makruf, sudah menjadi sedia maklum, ulama-ulama ni bersalawat kepada Nabi tak terikat dengan kalimah-kalimah tertentu. Tapi hari ni ada satu aliran yang tak menganggap itu sebagai perkara yang tak boleh nak diterima lah. Dikata kalau nak salawat ni dengan kalimah-kalimah yang Nabi ajar saja. Jadi tak apalah kalau orang nak pegang gitu, law lah. Buatlah gitu. Cuma nak beritahu di kalangan alim ulama ni, mereka berfahaman tidak semestinya kita nak bersalawat dengan Nabi ni terikat dengan kalimah-kalimah tu saja. Membolehkan kita apa ni, ulama-ulama yang mahir ni yang boleh menulis salawat, terutama lebih-lebih lagi dia mendapat suatu kurnian Allah, lalu apa ni, menyatakan ibarat ataupun bahasa salawat yang maknanya sahih dan sebagainya, boleh pakai. Maka di situlah kita timbulnya salawat syifat tu, salawat syifat. Kalau dulu almarhum apa ni, almarhum Tuan Guru apa ni, Profesor Dr. Harundin dulu tu, salawat syifat ni suruhlah digunakan salawat tu untuk tujuan ilaj, rawatan apa ni, rawatan kerohanian dia tu. Tapi hari ni timbul satu yang kita rasa pelik sikit, gini lah, tak apalah kita benda banyak lama-lama ni, kita ingat sama sebab benda ni orang perangat sama tak? Peringat. Tapi saya rasa bila saya sebut ni, baik juga saya sebut cak kali sebab orang perangat sama. Jadi isu salawat syifat dulu saya pernah jawab jelas lah dulu tentang isu salawat syifat ni. Jadi masalahnya nak kabarnya ulama terima sekalipun kalimah-kalimah tu tidak ada dalam hadis Nabi, tapi ulama terima itu sebagai satu bentuk selawat yang diharuskan. Jadi kalau ada orang tak mau terima, tak payah terimalah. Kalau sekadar tu kita tak jadi masalah. Tapi hak yang jadi masalahnya hak tak terima ni anggap selawat syifat ni sebagai kufur, syirik.
ha, tu sakit. Kalau tak berbakar, sudahlah. Ulama lain nak terima, ada alasan dia, tak apalah. Ha, jadi bila ada setengah kelompok berlebihan ni, tak berterima sudah, tapi dia mensyirikkan hak tu, kita dah nak terima juga lah. Atas alasan dia kata, makna dia tu mengandungi makna syirik. Sebab apa dia kata? Kerana disifatkan Nabi dan salawat tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub tu, penyembuh bagi penyakit hati. Dia kata tak boleh ni makna syirik ni. Sebab dia kata penyembuh hanyalah Allah Ta'ala, Nabi bukan penyembuh. Bila kita kata Nabi penyembuh ni syirik lah. Pulak dah. Jadi hak jadi betul-betul ni payah kau. Hak betul-betul dah lalu. Nah, maksudnya bahasa ni, ini masalah bahasa je. Masalah bahasa ni, bahasa Arab ni ada makna hakiki, ada makna majazi, dan itu diguna pakai. Maksudnya kalau kita tahu, kalau dalam Al-Quran kita semua orang tahu Ar-Rahim itu adalah sifat bagi Allah, nama di antara nama Allah. Itu hakikinya. Tapi tidakkah Al-Quran juga menggunakan perkataan itu untuk mensifatkan Nabi Muhammad? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun bil mu'minina raufun rahim. Jadi rahim itu Al-Quran sendiri mensifatkannya kepada Nabi Muhammad. Jadi kita kena fahamlah, bila ar-rahim itu kepada Allah Ta'ala, itu hak hakiki, hak sebenarnya bersifat demikian. Tapi tidak menjadi halangan sifat itu boleh disifatkan kepada makhluk secara majazi. Ini hak jenis betul-betul dan apa. Jadi bila disifatkan Nabi Muhammad tibbil qulub tu, penyembuh hati tu, dia kata syirik, kata ni hak Allah Ta'ala je. Nyakit tu puca dia. Macam menghidupkan dan mematikan, kita tahulah itu memang kerja Allah. Tauhid af'al termasuk dalam pengertian la ilaha illallah, tidak ada yang melakukan segala kejadian itu melainkan Allah. Termasuklah menghidup dan mematikan itu, bahawa tidak ada yang melakukan itu melainkan Allah. Itu tauhid yang kita pegang. Termasuk dalam kalimah tauhid, al-muhyi al-mumit itu adalah antara asma'ullahul husna, antara nama-nama Allah yang baik. Jadi dalam menghidup dan mematikan itu, memang itu sifat hakiki perbuatan Allah Ta'ala. Tapi dalam Al-Quran, Nabi sendiri menyatakan, aku menghidupkan. Tidakkah Nabi Isa itu, wa ubri'ul akmaha wa uhyil mauta, aku menyembuhkan penyakit. Sombong. Aku kata, siapa dia kata? Nabi Isa. Dinukilkan dalam Al-Quran, tapi ungkapan Nabi Isa, aku yang menyembuhkan penyakit sopok, aku kata Nabi Isa. Dan Nabi Isa ni syirik dah ke mana yang aku gitu tu? Wa uhyil mauta, aku menghidupkan orang mati, orang mati aku hidup, kata Nabi Isa. Nabi Isa yang ucapkan itu dah, kita nak kata Nabi Isa ni syirik. Lepas tu disebut ujur tu biiznillah, ni berlaku dengan izin, berarti perbuatan tu adalah majazi saja. Bahasa orang faham belaka benda tu. Tapi mari kan ini, oh, Nabi yang menyembuhkan penyakit Allah Ta'ala saja, kau kata ke Nabi syirik, ha, pula mari penyakit. Itu masalahnya. Takut orang nak baca salawat ni. Ada setengah orang tu sejak kecil, sejak muda baca salawat ni, bila dengar ke ni berhenti lalu baca. Takut syirik nak setara. Kena utar. Ini timbul macam-macam. Kalau tak mahu terima, sudahlah. Tapi alim ulama yang terima benda ni kena tahu kenapa mereka kata boleh, atas alasan apa. Kalau kita tak setuju pun, masalah kita. Tapi janganlah sabar masalah khilaf ni membabitkan antara syirik dan syirik. Ini masalah betul salah je, tepat tak tepat. Tapi bila kelompok jenis dia saja orang lain serba syirik, serba bid'ah ni, ni nyakit dia. Okey, kat ni benda patutnya dah jadi pula jadi balah dengan orang. Sama juga dulu dengan tempat kita mari yahanana tu. Yahanana macam-macam, takut tak ada dalam kamu lah. Macam-macamnya mereka. Tak ada dalam kamu. 20 kamu dah tengok. Tak ada belaka. Dah 20 je kamu ada. Ke berapa? Tak ada dalam kamu. Lepas tu pula takut seru. Takut seru hatu mana ni, tak tahu. Ya ni panggil hatu.
anak-anak ni atu mana bagi tak tahu. Gitu pula doh. Nak kabarnya uduhnya sangkaan. Sebab tu saya kata saya kata ini rahsia bahasa Arab, kena rujuklah kepada orang Arab. Tapi hari tu saya salah. Saya nak beri contoh je, tapi tak sedar rupanya ada kena orang berasa hati bila saya sebut. Saya kata saya nak khabar gini je. Maksud saya nak khabar benda ini adalah bahasa Arab. Jadi kalau kita huraikan benda ini, kena tanyalah orang Arab. Jadi saya nak buat contoh ke mana. Jadi tubik, jangan tanya orang Kuala Berang. Rupanya ada orang Kuala Berang tu berasa hati. Ingat saya kata ke dia, oh mangah sungguh. Oh, ibu saya kata kata dia, kita sikit pun tak terita. Cuma nak lari ni, nak beri contoh, nak tok mana. Nak kata Kuala Terengganu dekat sangat dengan kita. Tok Kuala Berang, rupanya ada orang ni. Nak dengar je berasa hati, kita kata ke dia. Alhamdulillah. Ini bahasa Arab. Jadi saya tak nak jelas panjang, dah jelas panjang lah. Cuma saya nak khabar saja poin bahawa ya ni bila ada setengah orang tu, bila sebut ya ni, anak-anak ni tengok kamu tak ada, dia takut anak ni nama-nama benda panggil duk suruh waktu raya ke benda tak tahu, dia takut. Nak khabar saya nak cerita ni saja bahawa ya ni seruan dalam bahasa Arab ni tidak semestinya makna seru. Aspek perkataan tu saya tak menjelah, saya jelah panjang dah tu, mungkin panjang masa. Macam mana khabar seru ni? Ada orang beranggapan ni seru ni, Hana ni tak tahu mana, panggil benda tak tahu ni, panggil siapa dia tak tahu ni. Itu saya nak khabar sikit, bahawa dalam bahasa Arab ni, kalimah ya ni tidak bererti semestinya seru. Kalau orang ngaji bahasa Arab dia tahulah, itu kali ngaji molek lah. Tidak bererti seru. Ada kalanya digunakan perkataan untuk menyatakan luahan, keluhan, bukan nak panggil, nak menyatakan luahan, keluhan. Kalau dalam Al-Quran, ya hasrata ala ma faratna, itu bukan nak panggil, ia nak menyatakan keluhan dia, kesedihan dia. Kalau kalau sedih, keluhan. Kalau kegembiraan, luahan. Jadi kalimah ya ni tidak semestinya jenis panggil-panggil itu. Takut kawan ni, takut panggil anak ni, panggil atu mana dah tahu ni. Tu pula dah. Ya, tidak semesti mana tu. Ini rahsia bahasa Arab. Panjang lagi lah. Tapi dah apalah kita sebut sikit-sikit sementara ingat. InsyaAllah. Jadi, akhir sekali, ya, anak-anak sekat lah dia masuk dengan. Kena sekat dia masuk. Orang mari nak berjelah, tak boleh dengar. Itu orang menyakit orang kita. Menyakit orang kita. Patutnya dengarlah dulu. Orang nak kata ujah apa? Khabar boleh. Gini-gini. Nak pakai, tak mau pakai cerita ke? Ni orang mari tambah. Tambah dengar. Jadi mengucap salawat ni kait. Saya lagik banyak tu, minta maaf banyaklah. Lagik banyak kita lain. Cuma antara pesan yang dibawa oleh Syekh Muhammad Salman ni supaya memperbanyakkan salawat dan salam. Jadi kita hari ini ni nak bersalawat dan salam, nak gunakan salawat yang dimaksur, yang disebut dalam hadis Nabi pun boleh. Dan salawat-salawat lain yang dikenali dalam dunia Islam, salawat tafrijiyah, salawat syifa, salawat itu dan ini ni, boleh diamalkan menurut sekolahan ulama. Sekalipun ada orang yang ada terima, itu biar dilah. Bakal kita rasa tak setuju pun tidak yang amal. Amallah yang maksud saja pun. Tapi perbanyakkan salawat. Itu termasuk apa yang dipesankan oleh Syekh Muhammad Salman. Dan melazimkan hadir sembahyang Jumaat dan sembahyang berjemaah. Antara pesan dia juga supaya membiasakan diri untuk hadir sembahyang Jumaat, demikian juga sembahyang berjemaah. Dalam keadaan lah surah ke balasoh ke apa ke, tak kisah lah. Atau mungkin kita ada keluarga yang susah nak pergi, di rumah pun tak apa juga. Orang-orang dulu di rumah mereka tu dia buat bilik khah untuk tujuan ibadah. Dipanggil Masjidul Bait. Ulama khilaf dari segi status dia tu, boleh tak kita nak itikaf situ? Kau yang doa lemah sikit kata boleh, tapi lemah lah pendapat tu.
Tak kisahlah, tapi nak kabarnya tren orang dulu tu dia buat tempat khas di rumah dia tu untuk berjemaah keluarga dia atau untuk dia beribadah, bersolat. Itu tren orang dulu kali. Hari ini mungkin tak ada orang dah fikir mana nak buat tempat khas seperti itu. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu insya' kita petisahkan ini dulu dan insya'Allah akan bersambung huraian ini, kitab ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.